Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu eh uh, Kali ini kita akan Review sebuah radio lagi Ini mungkin banyak yang Minta kemarin-kemarin ya uh, Ini radio dari Woksun Nah ini dia Woksun Tipe uh, Tipenya KG KG UV 9 delta UV 9 d plus ya KG UV 9 d plus Ini radio yang cukup uh, oke okay punya ya kalau saya lihat sih karena ini 7 band twin band RX 7 band RX ya jadi uh, twin band TX dan 7 band RX jadi 7 band itu 7 band RX-nya ya kalau TX-nya saya kira hanya dual band ya VIF dan UHF saja. Jadi teksnya hanya dua, VIF dan UHF, tapi dia punya multi RX, multi display, multi modulation, multi function, two way radio. Jadi dia simultaneously apa ya? Bersamaan, transmitnya bisa bersamaan, resipnya bisa bersamaan. Jadi dua resipnya bersamaan bisa lagi. Misalnya VHF UHF itu Uh, ketika dia merisip bisa bersamaan kedengaran seperti itu. Mungkin anda pernah nonton video saya sebelumnya ya ada Yaisu FT 8800. Nah seperti itu. Jadi layar sebelahnya diputer sebelahnya diputar, dua-duanya kedengaran ya. Jadi misalnya di sini VHF frekuensi berapa? Di sini VHF frekuensi berapa? Ya kedengaran juga dua-duanya seperti itu. Tapi kalau yang FT8800 yang Yaisu Rig itu bisa diatur volume kiri kanannya. Kalau ini enggak satu volumenya jadi kalau kerasnya segitu ya segitu sama-sama kiri kanan eh sama-sama kiri kanan. Pokoknya satu RX1 RX2 sama besar volumenya seperti itu. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya. Ini kopinya udah dingin tapi ya masih bisa diminum lah ya. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Oke. Okay. Uh, gimana kalau kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama kita review. Mungkin teman-teman sudah sangat pingin lihat ya radio dari Walksun KG UV 9 Delta. Nah, ini dia radio yang saya juga sebenarnya pingin radio ini, tapi ya uh, harganya masih lumayan ya, satu setengah lebih lah ya, satu setengahan rata-rata sekitar itu harganya di toko dan terima kasih ya buat Om Juta ya. Om Juta yang ada di Bali, Yengki Delta 9 Charlie Kilo Hotel ini radionya Om Juta ini ya. Jadi dikirim sampai di sini hanya untuk saya review untuk disampaikan kepada penonton channel ini. Bayangkan jauh-jauh dari Bali datang ke Jogja radio ini ya. Jadi luar biasa uh, viewer dari channel ini dan saya ucapkan terima kasih sekali buat Om Juta yang ada di Bali Yang sudah mengirimkan radionya untuk bisa di review di channel saya Oke langsung aja kita review radio dari Woxun uh, KG UV9 Delta Plus Penampakan boxnya dari uh, Woxun KG UV9 D Plus Ya ini dia depannya ini ada tulisannya Uh, apa ini ya uh, ya yeah, twin band TX seven band RX ya seperti itu ya di sini tertulis uh, sorry goyang kameranya <laughs> multi band uh, multi RX multi display multi modulation multi functional two way radio wah ini bahasa Inggris semua isinya ya, ya. seperti itulah ya dan ini sudah di upgrade uh, step 8,33 kHz untuk airbandnya jadi bisa dengerin airband bisa dengerin AM bisa dengerin FM bisa dengerin frekuensi 136 sampai 180 ya amatir ya bisa 230 250 350 400 400 415 700 sampai 986 jadi bisa dengerin TV juga ini UHF bisa dengerin uh, channelnya uh, keamanan polisi mungkin ya atau yang lain hanya bisa mendengerin saja tapi tidak bisa untuk dia memancar gitu ya kalau yang memancar mungkin hanya di 136 sampai 180 dan 400 sampai 512 ini yang yang bisa memancar kemudian di sini ada tulisannya apa itu ya Oh ya itu seperti itu, tulisannya ini, ya, oke. Okay. Nah ini, dual reception simultaneously. Ya, jadi continue ya, terus-terus bersamaan, secara bersamaan. Jadi kita meresip UHF-UHF, frekuensi yang berbeda bisa, atau UHF-VHF juga bisa, VHF-UHF bisa, VHF dan VHF juga bisa. Jadi misalnya di sini 143, sekian sekian, di sini 143, sekian sekian, sama-sama di resip kiri kanan bisa. Ya. Jadi seperti SDR aja gitu ya. Oke, kemudian di sini tertulis side powernya 5 watt, middle-nya 2 watt, uh, low-nya 1 watt. Ini untuk VHF-nya, UHF-nya 4, 2, 1. Ya wajarlah kalau UHF itu mesti harus di bawahnya untuk high-nya. Oke, seperti itu. Kapasitas baterainya 2000. Nah, jadi di depannya udah ditulis ya, jadi di luar udah ditulis. Jadi sebelum kita buka udah tahu semua ini. Uh, nice ya, uh, di sini ada ISO 9001, ISO 14001. Ya, ternyata nih radio juga lumayan, sudah punya dua ISO. Oke, okay, kita buka aja uh, radionya, di dalamnya seperti apa, box ini kita buka sama-sama Bismillah ya Wow ini dia ada user manualnya di plastik ya user manual dan ini seperti biasa kalau nggak salah ini garansinya kartu nah, kemudian ini dia radionya dibungkus paling nggak lecet <laughs> nah ini dia radionya Woxun ya KG UV9 Delta atau D plus. Nah di sini tuh frekuensinya frekuensi untuk transmitnya dua aja ya VHF dan UHF rentangnya seperti ini. Meskipun dia seven band tapi untuk mancarnya di sini saja. Oke. Okay. Terus baterainya kita lihat baterainya ya mana baterainya ini baterainya nah, ini baterainya ini sekilas locknya hampir sama dengan UV82 ini locknya sama begini ya Oke wah di sini tertulis 2000 mili ampere 7,4 volt Oke kita pasang ini didorong jadi sama dengan radio Bofeng ya. Caranya kayak gitu, kemudian kita dapat antena, dua antena ya. Kita dapat dua antena. Jadi ada antena yang panjang ini ya. Ini frekuensinya berapa? Kita lihat dulu. Fokus. Kok nggak fokus ya? Tahanin fokus. Frekuensinya 136 sampai 174 400 sampai 520 ini yang panjang ini panjang ya segini tulisannya woksun ada tuh Oh bukan woksun <laughs> Igen, ah di sini woksun terus dapat desktop chargernya ini desktop chargernya woksun itu 12 volt 450 ampere output 8,4 volt, 450 ampere, 450 mili ampere maksudnya ya. Oke, okay, kemudian iya. Ini adapternya ya. Oke, okay, kemudian ini ada oh, ini ada untuk talinya, tulisannya Woxun. Ini ada belt clipnya, tulisannya Woxun. Kemudian ini ada antena yang pendek ya. Ini antena pendeknya. Oh, tulisannya udah nggak ada. Oh ya nggak tahu ya. Ini ini frekuensi berapa? <tuh> nanti kita cek aja ya. Antenanya nanti kita cek SWR-nya di berapa ini. Dua-duanya kita cek. Kemudian ada lagi nggak? Oh udah habis. Udah habis. Ya kita masukin dulu pernak perniknya. Kita masukin lagi. Kita akan segera mereview radionya ya, uh, teman-teman udah penasaran dengan voxunnya seperti apa? Oke, okay. oke. Okay, uh, sekarang kita pasang yang panjang dulu ya, antena panjang. Kayaknya lebih bagus yang panjang, jangan saya panjang, saya pasang yang panjang dulu ya. Uh, ini ukurannya segini ya, kalau yang pendek segini. Yang panjang segitu ya, hampir dua kalinya ya, hampir dua kalinya ukuran yang pendek gitu ya. Oke, sekarang kita hidupin aja radionya, kita hidupkan on-nya sini ya. Oh ya, sebelumnya saya bahas dulu, <tuh> ini PTT-nya, ini udah plastik ya, bahannya udah plastik, ini PTT-nya. Kalau nggak salah ini radio, ini monitor, ini apa ya tombol apa ya shortcut, ini PTT juga. Kemudian di sini uh, masih karet juga. Ya, ini ada speaker sama mic standar lah ya. Kemudian di depan ini ada tombol-tombol. Ini band uh, TDR uh, dual display. Kalau kita pencet efek uh, memori dan VFO, menu, exit, panah atas bawah, repeater, menu repeater. Uh, dan ini lain-lain ya ada di sini. Kemudian di atas di sini ada rotary dialnya. Kemudian ini ada volume dan on off. Dan ini ada lampu indikator. Mungkin ini atas bawah ya nanti ya yang mana? Resipnya yang atas apa yang bawah yang beda lampunya? Karena dual monitor. Kemudian di sini ada lampu LED-nya untuk penerangan ya. Uh, belakang tertulis foxun dan di sini ada empat uh, untuk pengecasan ya uh, ya oke okay. ini locknya untuk buka baterai Oke okay, kita hidupin aja ok Nah itu bunyinya pertama seperti itu ya oke okay. <tuh> untuk untuk kualitas suaranya oke okay ya untuk workshop uh, itu kalau ada ada resip resip di atas ya Resip di bawah itu kalau nggak salah dia di sebelah kiri kanan kiri ya kiri. Resip di atas oh sama ya oh <laughs> sama. Yang di atas malah justru yang kiri ya. Yang di bawah saya nggak tahu. Saya coba pindahkan frekuensinya ke bawah. Apakah yang resip di bawah itu eh uh, benar seperti itu? Kita coba lihat. Jadi mindahin ininya atas bawahnya pakai ini ya, pakai band ya atas bawah nah ini atas pindah lagi bawah ya saya coba pencet satu empat dua empat kosong sepi oke okay, kita pencet yang lain satu empat kita cari yang ada aja yang ada suara ya oh belum belum ada suara kita coba cari lagi Sa eh, sorry satu empat dua enam enam Kosong, enggak ada eee, di berapa yang biasa ada ya. Eee, saya juga kurang hafal. Nah, ini ada, jadi dua-duanya bisa monitor. Ya, atas bawah bisa monitor bersamaan. Eee, bersamaan bisa monitor, kemudian. Ini bedanya yang atas sama yang bawah ya. Kalau yang bawah ini dia tidak uh, beda frekuensinya nggak bisa sampai di nggak sampai di uh, 800. Kalau nggak salah saya akan coba ketik ya 800. Uh, sebentar. 854. 650. Nah nggak mau kan? Jadi yang di bawah ini hanya untuk VHF dan UHF. Sementara untuk yang di atas kita pindah ke atas. Ini semuanya, jadi mainnya itu sebenarnya utamanya itu di atas. Kita misalkan e, mau masuk di airband 128500. Nah, ini langsung pindah otomatis AM. Dia bisa langsung e, mendengarkan frekuensi airband. Di samping itu dia bisa merisip juga yang di bawah ini. Nah, nanti kita akan buktikan bahwa kalau dia dual band nanti pakai antena di luar kita akan coba sambil merisip airband juga merisip komunikasi yang lain yang ada di bawah oke kita pindahin dulu komunikasi di bawah biar kelihatan uh, suara nanti dua dua suara ya seperti apa oke uh, kemudian di sini menu-menunya apa saja mari kita pencet sama-sama uh, menu uh, di sini ada ABR kemudian save kemudian Step, nah kita coba rubah step. Oke, okay stepnya udah. Jadi menunya kita pencet lagi untuk merubah white sudah benar. Kita pencetin lagi tadi ya. Tx low low saja. Shift ini untuk uh, kalau kita mau setting repeater ya, mau plus atau min. Kemudian Fox ya biasa tanpa extra mic kita langsung dari jauh ngomong ya Squel, squel ini untuk uh, squel dari radio ini buka tutupnya squel ya jadi misalnya kalau kita buka supaya lebih peka kita buka ya. kalau kita misalnya mau nutup ya kita tutup aja biar lebih tidak bernoise Seperti itu Roger ini seperti beep atau tune pada saat kita akan transmit atau akh akhir dari transmit Ya itu roger TOT ya time of timer Untuk memberikan uh, peringatan Pada saat kita menyeting misalnya Satu uh, menit Ketika satu menit dia akan bunyi Alarm ya Mengingatkan kita bahwa ini sudah satu menit ya. Time of nah, Ini Ini untuk matikan radio ya Jadi ini untuk matikan radio Voice with Beep Ini ya untuk tempel tombol ini bunyi beepnya language nah, ya ini untuk bahasa BCL lock, ini untuk kalau misalnya ada sinyal masuk kita nggak bisa transmit itu kalau di on kan nah, ini RXTC nah, ini tone 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 untuk menerima tone untuk transmit ini untuk transmit biasa kita setting untuk repeater masuk ke repeater ini sama ini kode DCS juga seperti itu ini resip dan ini untuk transmitnya. Speaker mode ada, DTMF ada, PTT ID, EID adalah ya ini. Nanti yang akan saya tampilkan ada fiturnya yang utama di HT ini adalah uh, repeater ya. Jadi HT ini bisa menjadi repeater. Nanti akan saya praktekan, uh, saya akan coba. Mudah-mudahan saya bawa radio dua ya. Saya lupa tadi ternyata memang saya mau bikin repeater tapi ya mudah-mudahan enggak ya ini font message ya font message ini untuk kita nulis ya kita mau nulis apa ini di sini tampilan font message nya adalah baterai jadi voltase bitmap bisa gambar bisa baterai oh bisa gambar ya jadi harus kita masukin gambarnya dulu ya Nah ini di sini untuk kita merubah repeater menjadi repeater kita masuk ke sini typeset typeset ini sementara saya Standar defaultnya adalah Telki. Telki itu artinya kita untuk ngomong aja ini untuk ngomong ya. Tapi kalau kita rubah, kita pencet menu lagi, kita rubah menjadi direct repeater. Nah, direct repeater ini hanya satu, satu band saja. Misalnya VHF saja yang membuka repeater ini, ya. Itu kita pakai direct repeater atau UHF saja yang membuka repeater ini itu kita pakai direct repeater tapi kalau yang satunya lagi eh ntar yang two way repeater artinya UHF sama PHF bisa buka jadi misalnya di sini UHF di sini VHF sini buka repeater bisa di sini buka repeater juga bisa jadi sama-sama bisa saling membuka. Tapi kalau yang direct tadi, misalnya VHF, kita tentukan aja VHF. Berarti yang bisa membuka hanya VHF. Yang UHF hanya bisa menerima, tidak bisa memancar ke yang VHF. begitu itu. Oke, sudah type set sudah. Kita nah ini repeater speaker. Kalau kita mau hidupin ya suara. Yang masuk keluar di sini. Kalau kita off kan nggak keluar di sini. Suara yang masuk ke repeater ini ya, jadi repeater maksudnya. Repeater PTT ya on, karena kalau nggak on ya dia nggak bisa mancar ini nanti. Kemudian uh, repeater delaynya mungkin ini ya sekitar 100 Oke itu aja mungkin yang yang penting-penting. Jadi sekarang kita akan coba untuk nyoba ini Airband, resipnya dulu ya Airband. Kemudian kita coba untuk frekuensi yang lain. Kemudian kita coba untuk seamlessly ataupun bersamaan resipnya kita akan tes. Oke, kita pasang dulu konektornya. Supaya kita bisa buktikan bahwa radio ini bisa meresip secara bersamaan sekaligus. Oh ya, saya butuh kabel yang fleksibel jadi ini saya lepas dulu. Saya pinjam dulu punya SWR. Kita akan pakai antena IFA untuk meresip airband. Karena tidak semua antena bisa meresip dengan baik frekuensi airband. Oke okay, kita langsung coba meresip airband atau ATC control dari ADC Cipto Kita coba Mudah-mudahan bunyi Ini adalah 128500 itu suhu ya Jadi informasi suhu, angin, kecepatan angin, kelembaban itu ada semua di situ Ya Ya, saya akan dengarkan ke Anda. Ke anda dengar. Oh, ternyata kalau untuk Uh, yang satu airband nggak mau ya uh, jadi kita harus harus mungkin seperti peraturannya tadi vhf VIF uhf VIF, UIF, UIF, atau vhf VIF, atau uhf ya ini kan beda ya nggak mau oke okay. jadi sini nggak bunyi oke okay, sekarang kita akan coba ini sudah berhasil ya untuk airband udah kita dengerin sekarang saya akan coba di atas di frekuensi yang lain ya Jadi ini ada dua yang berbicara atas sama bawah, dua-duanya kedengaran ya. Ya jadi dua-duanya kedengaran ya. Kalau kita mau buktikan Yang satunya itu seperti apa suaranya Mungkin saya butuh satu radio lagi eh, Sehingga kita bisa tahu Dua-duanya itu kedengaran Nah kita dengar ini ada dua permincaran Oke ya makanya. Kalau tiada, kalau kalau nggak luka, orang masuk tuh emang mau buat dud, dengar ya Jadi ada ada dua frekuensi langsung bisa termonitor. Saya akan buktikan lagi yang frekuensi yang satu ya

tanpa harus ganti radio satu radio bisa ngerisip dua oke itu eh, keunggulan dari Woksun sekarang eh, keunggulan lainnya yang frekuensi 800 yang saya bilang tadi ya di atas dia harus di main jadi kalau di main ya kita akan bisa mendengarkan frekuensi yang di atas ini ya Kemudian kalau kita mendengarkan TV atau apa ya di frekuensi 700 mungkin bisa ya. Misal seperti itu. Nah, 700 bisa. Jadi eh, untuk resip 7 band-nya ada di atas ya. Eh, untuk resip 7 band-nya ada di atas ini. Kalau eh, untuk yang di bawah ini dual band VIF UAF tapi yang di atas juga bisa berfungsi semuanya VIF UAF dan Prinsip seven band untuk yang layar bagian atas. Nah, sekarang kita akan ee, mencoba mengoperasikan. Jadi, ini saya di dalam aja ya, nanti keluarlah repot. Ini <laughs> kita akan mencoba mengoperasikan menjadi sebuah station repeater, ya, menjadi sebuah station repeater. tapi sebelum kita jadikan session repeater sebaiknya kita ukur watt nya dulu ya nanti keburu berkurang saya nggak tahu watt nya berapa kita coba dulu ukur watt nya sampai jangan sampai nanti powernya udah keburu lobet ya kalau kita jadikan session repeater kan dia otomatis uh, kinerjanya udah maksimal ya keluar watt nya sehingga nanti pengukuran dayanya menjadi berkurang oke sekarang saya ukur dulu aja saya ukur dulu nanti setelah saya ukur baru kita coba menjadikan station repeater supaya kita bisa sama-sama menikmati keunggulan dari Woxun KG UV9 Delta atau D plus tambah plus lagi ya sudah KG UV9 tambah plus ya Oke kita coba di frekuensi apa dulu ya uh, kita mainnya di bawah aja ini ya frekuensi 144 aja yang di tengah-tengah ya standar tengah-tengah kita coba low-nya untuk VIF low-nya berapa low-nya 1 watt ya kurang dikit satu watt kurang dikit ya 900 mili lah sekitar itu ya terus kita coba ke high nya eh middle nya middle nah ini middle kita coba middle nya ya 2 watt ya 2 watt kurang dikit ya anggapnya 2 watt terus kita ke high nya Oke. Okay, kita coba high nya Ya, pas 5 W untuk VAF-nya. Sekarang UHF-nya 435225. Di situ aja. Kita coba low-nya dulu. Oke, okay, low. Kita lihat. Ya, hampir 1 W sama dengan di VHF tadi. Sekarang kita coba di middle. Ya, ini 2 watt kurang malah ya. Kurangnya agak banyak ya. Mungkin 800 1,8 1,8 watt ini. Ya, 1,8 watt. Oke, sekarang kita coba di high-nya kalau tadi spesifikasi nya itu 4 watt kita akan coba lihat bener apa mbak enggak 4 watt di VIP ya bener ya kurang dikit saja udah 4 watt ya nggak aja 4 watt lah ya jadi spesifikasinya sudah betul sesuai untuk Waxun KGUV KG UV 9 Delta nah sekarang kita akan memfungsikan radio ini menjadi repeater Sebelum kita fungsikan jadi repeater, sekarang kita kita tes antenanya dulu. Ya. Jadi supaya Anda nanti uh, nggak pusing-pusing antenanya bagus apa enggak. Nah, kita tes ya. Ya, ini antenanya saya ukur dari 1.41 sampai 1 65 oh MHz ya. Uh, ternyata antenanya wah lumayan swr nya tinggi sekali. Jadi dia rendah malah di frekuensi bawah. Ya kalau anda pakai antena ini malah anda mancar di rapi bagus ya. Pakai antena walkun ini anda mancar di frekuensi rapi bagus. Kalau di frekuensi orari ya aduh sudah terlalu tinggi swr nya kemungkinan besar uh, tidak bisa dipakai. Nah, kalau di rapi ini bisa dipakai malahan tuh, malah turun terus. Ya, ke sana malah tambah turun. Sekarang kita coba di uh, UHF-nya. Ya, UHF-nya kita lihat Waduh, UHF-nya parah ini. <laughs> UHF-nya SWR nya sampai tiga ya. Tiga, ah, aduh. Ya, ini sebaiknya Anda ganti aja antenanya. Kalau Anda mau pakai mancar di UHF. Kalau di VHF-nya masih bisa untuk mancar di uh, rapi. Sekarang kita akan coba untuk yang pendek. Kita tes. Yang pendek seperti apa? untuk di frekuensi WAF-nya Di frekuensi WAF-nya seperti apa untuk antena ini? Ya, start-nya belum kayak isi ya. Oke, okay, start-nya 141 sampai 165. Ya yang pendek lebih parah lagi. Paling rendah SWR-nya 2. Paling rendah SWR-nya 2 di mana itu? Kita lihat aja. Paling rendah SWR-nya 2 itu aja di 1.48 MHz. Waduh, bahaya. Oke, kita coba eh uh, UHF-nya. kita lihat UHF nya nah UHF nya ya 1,8 juga masih tinggi tapi lumayan dibandingkan tadi tadi 3 ya SWR nya ini 1,8 ya 1,8 1,7 ya masih bisa di UHF nya yang kecil ini ya Oke, okay, tapi ya saran saya bisa diganti lah antenanya nanti supaya awet radionya ya. Karena lama-lama ini powernya bisa turun kalau Anda paksa terus pakai uh, antena bawaan ini. Uh, saran saya kalau mau ganti bisa kok pakai yang FC, ada antena FC UV88 atau FC98 itu ada yang jual. Antena VASCOM itu bagus, Anda tinggal beli aja antena bawaan dari VASCOM, Anda bisa pasangkan di sini ya bisa pasangkan di sini di Woxun sama konektornya sama ya untuk Wascom Oke kita fungsikan menjadi repeater ya sekarang kita akan fungsikan menjadi repeater kita set menunya kita setting menunya ya nah, kita stop dulu karena ajan kita stop dulu kita akan lanjutkan lagi um, pembahasan mengenai repeater. Jadi di sini saya akan mencontohkan uh, repeater dari Voxun ya. Sekarang saya set dulu. Saya set Voxun uh, untuk repeaternya. Jadi di sini repeater uh, speakernya saya matikan biar nggak ribut nanti uh, didengarkan dari radio yang saya pancarkan aja ya Nah di sini ada or oh, tape set saya akan buat dulu direct repeater Nah ini direct repeater ya sekarang direct repeater saya tinggal milih yang mana yang menjadi menjadi main repeaternya atau inputnya. Saya coba pilih di eh, VHF ya. Saya taruh di sini. Nah, ini ada dua radio. Yang satu di VHF, satu UHF. Saya akan pencet yang UHF. Tidak ada reaksi di sini, tidak agak bergerak. Saya pencet yang UHF. Eh, saya pencet yang VHF. Ada reaksi ya, repeater reaksi. Di sini juga bereaksi. Repeater hidup. Oke. Okay. Saya pindah mainnya ke VHF, eh, UHF. Mainnya saya pindah ke UHF. Ini sekarang ke UHF. Saya mencet yang VHF. Ini VHF ya. Saya pencet. Gak mau. Nah sekarang yang uh, UHF saya pencet Gerak ya Mau ya Oke okay. Seperti itu Jadi kalau direct itu Salah satu Mau yang ini transmit atau yang ini Ya UHF atau PHF Sekarang saya akan rubah menjadi uh, Two way Jadi two way itu bisa Dua-duanya saling berkomunikasi Kita akan coba ubah nah ini Two repeater Oke, okay. sekarang terserah mainnya mau di atas atau di bawah, sama aja. Ini posisinya nggak pengaruh. Saya taruh di sini. Saya akan berkomunikasi menggunakan ini ke sini. Ini UHF, ini VHF. Bunyi ya, ini dari VHF ke UHF. Nah, bunyi kan di sini. Saya coba ini uh, UHF. Ini VHF, satu dua satu dua, ini juga satu dua satu dua satu dua tiga. Oke, jadi uh, antara UHF sama VHF sudah connect menggunakan repeater dari Voxun ya. Jadi di sini repeaternya harus crossband kalau tidak crossband nggak mau dia ini ini nggak mau kalau single band dia tidak mau misalnya saya di VF ke VF nggak mau tapi kalau UHF VHF bisa kalau untuk monitor bisa VHF VHF, UHF UHF dan sebagainya jadi bersamaan bisa tapi kalau untuk menjadikan repeater dia harus posisi, posisinya menjadi crossband terserah mau dia dari VF ke UHF atau UHF ke VHF. Ya itu dia fungsi dari uh, workshop ini bisa menjadi alternatif anda menjadikan repeater ketika uh, komunikasi sulit ini bisa anda taruh di atas pakai antena luar kemudian at at crossband ini at crossband ini bisa menjadi alternatif untuk memancar ya uh, untuk workshop ini sehingga anda bisa tetap berkomunikasi meskipun uh, jaraknya cukup jauh karena ini menggunakan anten tinggi, ini antena hati aja tapi bisa saling berkomunikasi antara satu hati dengan hati yang lain dengan beda frekuensi. Oke, okay, jadi nice ya. Ini hampir sama dengan rate of fish kemarin yang pernah saya review. Tapi ini lebih mantap lagi karena <laughs> di sini twin RX. Jadi twin RX itu maksudnya dia bisa merisik bersamaan ya. VHF, WiFi, WiFi, frekuensinya beda. Dia bisa saling bersamaan di receive tanpa harus dual lot. Biasanya dual lot itu kan, kalau kita di sini salah satu yang bisa kita receive. Tapi kalau ini dua-duanya, dua-duanya terdengar sama-sama di atas dan di bawah di layar ini. Oke, itu aja dari saya. Keunggulan dari Wokus yang cukup, saya rasa kalau Anda seorang yang punya mobilitas tinggi ataupun senang mendengarkan. Komunikasi atau mengenarkan mendengarkan radio, TV, apa segala macam, ini alternatif yang terbaik. Cukup dengan walkson ini anda bisa mendengarkan semuanya AM, FM, SW, kemudian anda bisa berkomunikasi VHF, UHF, dan anda bisa jadikan repeater. Jadi apalagi kekurangannya, kekurangannya watt-nya hanya lima watt, tapi itu tidak menjadi masalah. Ya, jadi ini cukuplah untuk uh, sebuah workshop menjadi sebuah repeater dan mempunyai 7 band RX Oke okay, terima kasih anda sudah menonton sampai selesai uh, untuk review dari uh, wo kg UV 9d plus ya jadi ini radio cukup mumpuni radio sekecil ini se genggaman saya ini bisa berfungsi menjadi repeater, bisa merisip seven band, apalagi frekuensi yang tidak bisa anda risip dengan ini, semuanya bisa dirisip dan bisa memancar di dual band VHF UHF, yang terutama bisa menjadi repeater cross band, luar biasa dan dia bisa bersamaan risipnya antara UHF UHF, VHF UHF dan sebaliknya. Dia sama-sama bisa merisip di frekuensi yang berbeda secara bersamaan tanpa harus menunggu salah satu. Dia bersamaan bisa bunyi dan kekurangannya hanya satu untuk workshop antenanya. Jadi antenanya ini sebaiknya kalau anda mau awet radionya anda ganti aja, anda beli. Saran saya anda bisa pakai antenanya. Uh, sorry lupa pakai Anda <tuh>. bisa. <tuh> ganti antenanya uh, merek Fastcom ya Fastcom eh uh, FC UV88 juga boleh atau Fastcom VFC UV98 yang mana yang anda bisa temui ada di online nya anda bisa cari di link pembelian Fastcom di situ ada dijual antenanya jadi itu anda ganti aja kan pendek paling segini ya itu bisa anda pasang di sini atau anda mau ganti yang agak panjang pakai lentur itu RH77B RH77B itu sudah cukup bagus juga Oke itu aja sekedar uh, informasi dari saya untuk anda yang mempunyai Woxun supaya awet radionya anda ganti aja tapi kalau hanya sekedar merisip sih ini antena udah cukup ya antena ini cukup kalau untuk merisip saja tapi kalau anda jadikan repeater apalagi harus anda menggunakan antena dual band yang bagus makanya saya sarankan anda pakai antena dual band yang bagus. Kalau untuk lebih bagus lagi mancarnya Anda bisa pakai ARH77B atau ARH77B atau ARH770 super stick yang dual band yang ditarik ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau panjang sekali karena ini memang radio terlalu banyak fiturnya, terlalu banyak yang harus dibahas. Tidak semuanya juga saya bahas, karena kalau saya bahas semuanya, mungkin waktunya tambah panjang lagi. Tapi yang jelas, mudah-mudahan bisa memuaskan Anda bahwa e, meskipun Anda tidak mempunyai radio ini, tapi Anda mengetahui apa yang ada di dalam radio ini, sehingga ketika Anda mempunyai budget atau mempunyai e, rejeki, sehingga Anda bisa membeli radio ini, Anda sudah mengetahui apa yang harus Anda lakukan dengan radio ini. Terima kasih, sekian lagi dari saya selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan tentu selamat berkarya untuk Anda semua. Jangan lupa kita selalu sekali lagi jaga kesehatan ya. Dan tentunya jangan lupa share, subscribe, komen di channel saya dan Tentunya, saya juga sangat senang sekali jika Anda terus mendukung saya untuk kita bersama-sama mengembangkan channel ini, sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih. Yang ke Charlie itu, yakin dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri. Bye bye.